بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. <coughs> wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majelis ilmu kita dengan tafsir Al-Qur'an. yaitu ayat 101 hingga ayat 104 dari surat An-Nisa di bawah tajuk kewajiban mendirikan salat dalam semua keadaan kewajiban mendirikan salat dalam semua situasi Salat sama sekali tidak boleh kita abaikan, walau bagaimanapun keadaan. Itu sebabnya, pagi tadi, ustaz ada kirim dalam grup. Satu panduan yang cukup cantik, rukun Islam yang lima, pertama mengucap dua kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga baru zakat, puasa haji. perumpamaan yang sangat cantik yang dibuat oleh salah seorang penceramah ketika mengulas as-salatu imaduddin salat adalah tiang agama Salat itu tak ubahnya seperti botol. Ini rukun Islam pula ada lima. Salat dikatakan tiang agama, tak boleh kita tinggalkan. Kalau salat ditinggalkan, berarti agama kita habis hilang. Salat bagaikan botol. Rukun Islam yang lima itu bagaikan jari jumari kita. Bila agama itu rukun Islam yang lima salat bagikan botol itu yaitu tiang kita pegang dengan jari jemari kita yang lima pegang dia tidak akan jatuh cuma falsafahnya bila haji rukun yang terakhir bila kita buat Islam kita masih ada lagi bila kita tidak berpuasa. Atas sebab-sebab tertentu, uzur, terlalu tua, dan sebagainya, Islam ini masih lagi dapat dipegang zakat. ini hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Cukup nisab. Namun Islam masih lagi boleh dipegang. Sedangkan yang kedua ini jari telunjuk. Bila jari telunjuk ini melambangkan salat Sudahlah yang tiga tadi kita tak dapat laksanakan atas sebab-sebab tertentu, tak dapat naik haji karena tak mampu, sebab kewajiban haji hanya bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu berpuasa karena uzur atau sakit tertentu, atau terlalu tua, masih lagi ada keislaman seseorang. Hatta orang tersebut tidak keluarkan zakat karena tak mampu. Masih lagi botol ini, Islam ini, masih lagi boleh dipegang. Tapi bila salat tidak ada, jari telunjuk. Coba lihat kalau Islam itu, maaf, kalau salat itu tiada, lalu botol itu akan jatuh. Botol akan jatuh. Ini maknanya as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Siapa mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Tapi bila dia meninggalkan salat berarti robohlah agamanya. Allahu akbar satu perumpamaan yang sangat cantik. Sila dengar falsafah tersebut sebagaimana yang Ustadz kirim pagi tadi. Lihat balik. <coughs> cantik perumpamaannya. Nah hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Pagi ini kita akan bahas satu topik kewajiban mendirikan salat dalam semua keadaan. <tuh> Berapa banyak dari kalangan umat Islam yang tidak salat karena susah. Dianggap sukar, menyusahkan. Dalam safar Kalau ketika berada di rumah, dia salat. Tapi di luar rumah, kena traveling, dia tak salat. Salah. Karena sakit, dia tak salat. Salah. Tidak ada istilah gara-gara ada keuzuran lalu tidak salat. Tak ada. Dalam musafir ada cara salam. Bila sakit ada cara salam. Bila uzur ada cara salam. Tak mampu berdiri boleh duduk. Tak boleh duduk boleh salat baring. Kalau berat salat empat rakaat bila musafir boleh buat dua rakaat. Malah dalam keadaan berperang pun mesti salat, walau hanya satu rakaat yang namanya salatul khawf. Namun salat wajib dilaksanakan dalam semua keadaan. Oke. Okay. Cukuplah itu sebagai mukaddimah betapa bahayanya orang-orang yang meninggalkan salat sehingga banyak riwayat-riwayat yang mengatakan sungguh banyak riwayat yang mengatakan apa dia mantara salatamut muta'amidan Fakadeka Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka kafirlah dia dengan nyata-nyata kafir. Perbezaan antara Muslim dengan kafir adalah meninggalkan salat. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang itu. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati, <tuh> semua kita tahu salat ada bermacam-macam nama: salat fardu, salat sunnah, ada salat musafir, ada salat jamaah ada salat kasar. Nah, pada hari ini kita akan memperkenalkan satu salat lagi, namanya salatul khauf, salat karena takut. Antara lain salat dalam peperangan, walaupun kita berhadapan dengan musuh, salat tetap mesti dilaksanakan. Tapi ada caranya. Oke, okay. kita mula bahas tentang topik ini. Kita langsung saja kepada tafsir untuk menghemat masa tentang ayat dan terjemahannya. Nanti kita akan sebut kemudian, kalau pada ayat-ayat terdahulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggalakkan agar orang-orang yang beriman berjihad dan hijrah. Berjihad dan hijrah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghina orang-orang yang enggan berhijrah padahal mereka mampu meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Itu pelajaran yang lalu. Nah, pada pelajaran pagi ini, kepada kita akan dijelaskan cara salat ketika berjihad, ketika berperang. tak boleh tinggal walaupun sedang berhadapan dengan musuh. Sampai begitu. Cuba dengar apa kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi rajim." وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، Innal kafirin kanu Coba dengar terjemahan harfiah dulu. Direct translation. Apabila kamu bepergian di muka bumi, bila kamu bepergian di muka bumi, yang mengatakan, "Mengadakan safar, traveling, maka tidaklah mengapa kamu mengkasarkan salatmu, yakni memendekkan salat." Tak salah jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya, orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sebabnya, kalau ada jemaah yang berpendapat kita boleh berkawan dengan orang kafir, Allah kata orang kafir itu musuh kamu. Tidak salah berkawan kalau kafir itu kafir zimmi. Yang boleh duduk dengan kita saling hormat, menghormati. Boleh, Nabi pun pernah berjiran dengan Yahudi. Yang ketika itu mereka zimmi, tapi terhadap orang-orang kafir yang suka menghina agama Islam itu bukan kawan, itu musuh. Dengan kata lain, berhati-hatilah. Maksudnya, jika kamu mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu kamu takut diserang oleh orang kafir, maka kamu tidak berdosa, mengkasarkan, atau memendekkan salatmu. Yang empat menjadi dua, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu sememangnya nyata-nyata musuh bagimu. Ustaz harap semua jemaah memahami ayat ini. Sehingga tak timbul. Orang kafir lebih baik daripada orang Islam. No, no, no. Salah sangat. Ustaz gunakan istilah sangat. Bukan sekedar salah pandangan itu. Salah sangat-sangat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Di sini Ustaz simpulkan ada 8 pengajaran yang dapat diambil dari ayat itu. 8. Lihat betapa ruginya orang yang baca Quran tapi tak faham. Sedangkan dalam ayat yang satu itu, ayat 101, ayat 101 ada 8 pengajaran yang dapat diambil. Kalau tak faham macam mana nggak Enggak mengambil pengajaran, panduan, pedoman. Coba dengar baik-baik. Ayat tadi menunjukkan Bila kita musafir, cukup syarat-syaratnya kita boleh memendekkan salat yang kita panggil dengan salat kasar. Yang dua jadi empat, zuhur asar isya. Maghrib kekal tiga, subuh kekal dua. Cuma ada satu pandangan yang cukup baik. Antara lain pandangan Imam Al-Marari. Kata beliau, ayat ini tidak menunjukkan kebolehan kasar salat bila dalam perjalanan. Tapi ayat ini lebih cenderung membawa makna salatul khawf salat ketika sedang berperang. Salat ketika dalam keadaan yang kritikal, takut terhadap musuh yang akan membunuh. Itu namanya salatul khauf. Tanpa menafikan adanya salat kasar tapi itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Nanti kita akan jelaskan. Pendapat ini cukup menarik. Bukan sebagaimana pandangan jumhur fuqaha atau jumhurul mufassirin. Ayat ini menunjukkan kebolehan salat kasar. Tapi pandangan ini, Imam Al-Marawi sebut ayat ini memberi isyarat kebolehan salatul khauf. Salat dalam peperangan. Yang ketiga, Salat di dalam perjalanan yang aman, Salat dalam perjalanan yang aman, namanya salat kasar. Kebolehan mengkasarkan salat mestilah memenuhi beberapa syarat. Yang empat rakaat, jadi dua rakaat. Syaratnya, antara lain, perjalanan itu bukan perjalanan maksiat. Umpamanya, musafir untuk berjudi. Tertakluk dengan jarak-jarak tertentu itu salat kasar, tapi ayat tadi bukan menjelaskan itu. <tuh> salat dalam perjalanan yang tidak aman ini, dia karena ada kata-kata, "Jika kamu takut terhadap orang kafir, ganggu kamu." salat itu bukan namanya salat kasar, tapi lebih kepada salatul khauf. Salatul khauf dibolehkan bukan hanya terbatas jika berjihad, berperang melawan musuh, tetapi salatul khauf juga dibolehkan bimbang diserang oleh penyamun Bimbang diserang oleh lanun boleh lakukan salat khauf. Bagaimana salat khauf, Pak Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Dalam salat khauf, kita tidak hanya dibolehkan meninggalkan bilangan rakaat. Yang empat ke yang tiga akhirnya jadi satu, kasar hanya dua. Kasar pun hanya terbatas pada salat empat rakaat, ah, zuhur asar isya. Tapi salat khauf untuk semua salat, subuh jadi satu rakaat, ah. maghrib jadi satu rakaat, ah. zuhur asar isya. Jadi satu raka. Itu bezanya salat kasar dengan salat khauf. Malah boleh meninggalkan beberapa syarat dan rukun salat. Kalau dalam peperangan boleh salat dalam keadaan siap siaga pegang senjata. Salat kasar tak macam itu. Dan itu berbeza dengan salat kasar. Salat kasar dalam perjalanan yang nggak aman. Tidak pergi ke Mekah untuk haji atau umrah. Dalam kapal terbang. Itu namanya salat kasar. Sebagaimana yang ditanyakan baru-baru ini. Boleh tak Pak Ustadz kita salat jamak dan kasar dalam kapal terbang, dalam keadaan duduk di atas kursi, tidak menghadap kiblat. Itu perjalanan yang aman. Salat empat rakaat jadi dua. Itu namanya kasar, bukan khauf. <tuh> salat di dalam perjalanan yang aman sebenarnya hanya dua rakaat saja. Bagi setiap salat yang empat rakaat, zuhur, asar, isya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar baik-baik hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hai para jamaah yang tidak buat atau tidak suka buat salat kasar. Dengar baik-baik. Apa kata Nabi? Dari Aisyah. Inna allaha farada salata raka'ataini raka'atain. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah zida fi salat al-hadar wa'uqirrat <tik> salatus safar. Dengan baik-baik. Sesungguhnya pada asalnya salat yang Allah fardukan hanya dua rakaat. Ah. Pada asalnya. Ketika di Mekah. Begitu Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj. Salat nabi di Mekah dua rakaat sahaja, zuhur dua rakaat, asar dua rakaat, maghrib dua rakaat, isya dua rakaat, subuh dua rakaat. Itu maksudnya, sesungguhnya pada asalnya Allah telah memfardukan, mewajibkan salat dua rakaat, dua rakaat, tetapi setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah maka ditambahlah bilangan rakaatnya pada salat yang hadir, yaitu salat ketika mukim, tidak bepergian, dan ditetapkan bilangan rakaatnya pada salat safar. Apa maknanya ditetapkan bilangan rakaat ketika safar, yaitu sama seperti bilangan rakaat di Mekah. Dua-dua. Sebab itu, salat orang yang musafir sebenarnya dua rakaat, dua rakaat, tapi khas untuk salat yang empat rakaat. Dan menurut Nabi, walaupun safar maghrib tetap tiga rakaat, sebab kata Imam Ahmad maghrib itu adalah witir waktu siang, sebabnya bilangannya ganjil tiga rakaat. Subuh pula dikekalkan dua rakaat, karena subuh digalakkan agar kita baca surah-surah -sura yang panjang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Oke, okay. bagi yang tidak paham, sekarang dah mulai paham. Jangan kekalkan empat rakaat ketika musafir. Ini hadisnya. bukan dengar saja ada kitab tengok tak percaya tanyalah pada ustaz-ustaz yang lain yang ketujuh kebolehan mengkasarkan salat berkekalan kebolehan mengkasarkan salat berkekalan walau dalam keadaan aman Ini sebagaimana pernyataan Ya'la bin Umayyah. Pertanyaan Ya'la bin Umayyah kepada Umar Ibn Khattab. Kata Ya'la, Ya, ya Amirul Mu'minin. Sekarang dalam perjalanan kita sudah tidak lagi bimbang diganggu oleh orang kafir. Apakah kita masih lagi boleh mengkasarkan salat dalam perjalanan. Coba dengar apa jawab Umar ibn Khattab. Pertanyaanmu kepadaku yang sekarang ini pernah aku ajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kataku, "Ya Rasulullah, Ayat menyebut tidak berdosa memendekkan salam dalam perjalanan bila kamu takut diganggu oleh orang kafir nah sekarang kita sudah takut lagi kita aman ya Rasulullah coba dengar jawaban Nabi <tuh> sadakatun biha alaikum fakbelu -fa sadakata jawab Nabi itu adalah sedekah pemberian daripada Allah untuk kamu, maka terimalah sedekah daripada Allah itu. Hadis riwayat Imam Muslim sahih lagi. Sebabnya kata Imam Malik, orang yang tidak mau pendekkan, kasarkan salat dalam perjalanan dia kufur nikmat. Dia orang yang tak pandai berterima kasih kepada Allah. Allah beri keringanan tak mau terima. Bila kepada ustaz ditanya, "Mengapa, Pak Ustaz?" hari ini masih banyak lagi orang dalam perjalanan buat tamam, "Itmam, genap empat rakaat," jawab ringkasnya, "Karena jahil." kerana bodoh. Kerana tak ada ilmu. Atau kerana terlalu fanatik dan tak asuh pada Tuan Guru. Orang yang ada ilmu tak macam itu. Apalagi Nabi kata, Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Kita saja yang suka menyusah-nyusahkan. Kalau salat dianggap macam tak sah, kalau tidak pakai telekung, malah lebih teruk lagi macam tak sah. Kalau tidak ada ketayap juga termasuk yang teruk macam tak sah, kalau tidak pakai kain sarung. Dalam perjalanan, tak tahu arah kiblat, beranggapan tak sah kalau kita tersalah arah kiblat. Padahal, agama kata: "Bila keadaan kamu tidak mengetahui arah kiblat, salat sajalah menghadap kemanapun." Lihat. Tambah ilmu membuat bagi kita. Bukan saja agama Islam itu mudah, malah kita jadi happy, penuh dengan yakin. Mengapa yakin? Karena ada ilmu. Ayat Quran cakap, hadis sahih nabi yang cakap. Di sini antara lain kelebihan orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Disebabnya Allah hina. Allah menghina orang-orang yang tak suka mencari ilmu. Allah berfirman dalam surat Al Isra. Ya la ya alamun. Apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maksud pertanyaan itu adalah untuk menghina orang yang tak suka menambah ilmu. Yang ke-8, Kata Imam Ahmad ibnu Hambal terdapat enam atau tujuh riwayat dari Rasulullah tentang kaifiat atau cara salat khauf. Mana-mana cara dari enam, tujuh riwayat itu, buatlah dan salat khaufmu sah. Cuma Ustaz tidak sebut di sini. Sebab itu bab fiqah. Ini bab tafsir. Cukuplah memberi lontaran-lontaran seperti ini. Kena cari. Salat khauf itu cukup satu rakaat saja. Nanti kita akan jelaskan. Ini antara lain firman Allah yang cukup panjang yaitu ayat 102 لوة. كتاب وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum itu baru separuh sambungannya lagi pada muka surat 200 Wad waddallazina kafaru la taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum ويميلون عليكم ميله واحده ولا جناها عليكم إن كان آبا إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم Inna Allah muhina. Kita terjemahkan dulu. Ustaz coba terjemahkan perlahan-perlahan supaya kita paham. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, itu sahabat-sahabat kamu. <tuh> Lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka. Maksudnya engkau di sini Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat maknanya tentara-tentara Islam yang sedang berhadapan dengan musuh. Kamu ingin salat bersama mereka. Lalu apa kata Allah pada Nabi? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu dan menyandang senjata, bawa senjata, pikul senjata, atau dalam keadaan begini, bukan bukan begini, macam salat biasa, malam pegang senjata atau pikul senjata. Lihat kelebihan orang yang faham Al-Quran dibanding orang yang baca saja. Tak faham-faham, banyak pengajaran. Maka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian, apabila mereka telah salat bersamamu, sujud setelah menyempurnakan satu rakaat, satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh. Nabi sebagai imam, ini makmum nih sekian ramai orang. Selesai satu rakaat, Nabi tetap, tapi yang satu rakaat itu boleh bubar menghadap musuh. Diganti oleh rakan-rakan mereka yang belum salat untuk berada di belakang Nabi, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua, tentera yang tidak ikut salat bersama Nabi tadi, yang bersiap siaga kalau-kalau musuh serang ketika mereka sedang salat. Itu sebabnya tentera dibagi dua. Pertama, sebahagian salat dengan Nabi. Sudah satu rakaat, makmum yang satu rakaat, mereka bubar, mengganti kawan-kawan mereka. Dan kawan-kawan mereka yang tadi waspada, masuk saf. Dan Nabi kekal sebagai imam. Itu maksudnya. Lalu mereka salat denganmu. mu, ah, ini golongan yang kedua, salat denganmu, hei Muhammad. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Macam yang pertama. Allahu Akbar. Kita teruskan terjemahannya. Muka surat 201. Orang-orang kafir ingin. Coba tengok. Musuh kita, orang kafir, ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu. Lengah terhadap hartamu. Antara lain persenjataan, harta, antara lain kendaraan. Mereka ingin rampas kalau kamu tidak waspada. Itu sebabnya salat takut. Caranya macam itu, Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu. Meletakkan senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan, karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Orang kafir yang menentang Islam. Bila mati dalam kafir, tempatnya memang neraka. Itu cara Allah menghinakan mereka. Begitu cara salat khauf. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Coba lihat muka surat 200. Apa kata Nabi? Faradallahu salata ala lisan nabiyikum fil hadar arba'an. Wa fis safar raka'atain wa fil khawfi raka'ah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Coba dengar baik-baik. Khasnya bagi mereka yang bila musafir pun buat empat rakaat. Ah. Syukur, Alhamdulillah, kalau selama ini salat ketika mukim tidak musafir empat rakaat, tiga rakaat untuk maghrib, tapi bila musafir dua rakaat bagi salat yang empat rakaat, Alhamdulillah, teruskan. untuk menguatkan lagi keyakinan memang itulah sepatutnya Coba dengar hadis ini. Allah memfardukan, Allah mewajibkan salat berdasarkan lisan nabimu ketika hadir, yaitu mukim, tidak musafir, empat rakaat. Maksudnya zuhur asar maghrib, maaf, zuhur asar isya, empat rakaat. Maghrib tiga subuh dua. Lalu, apa kata Allah? Maaf, apa kata Nabi? Sedangkan ketika kamu musafir dua rakaat, macam yang kita jelaskan tadi, salat mula-mula diwajibkan di Mekah dua rakaat, dua rakaat. Semua salat setelah pindah ke Madinah. Lalu Nabi tambah menjadi empat rakaat atau tiga rakaat bagi Maghrib, lalu setelah Hijrah. Sedangkan bila Nabi berada di Madinah musafir, maka rakaatnya kekal sebagaimana rakaat di dalam ketika di Mekah. Maknanya dua rakaat bagi salat empat rakaat, itu maksudnya. Ustaz ulang sekali lagi hadis riwayat Imam Muslim. Allah telah mewajibkan atau memfardukan salat ketika mukim empat rakaat, ketika musafir dua rakaat, wafil khawfi rakaatan, dan ketika takut cukup satu rakaat. Ini dia. Bagi yang belum pernah dengar Hmm, pagi ini dapat ilmu. Bila kita dalam keadaan terdesak, takut, kita berada di satu tempat sembunyi. Ada perompak, ada pencuri yang menunggu saja, sedangkan kita sembunyi, tak boleh bergerak. Bila bergerak dia tahu. Salat saja satu rakaat. Ah. Itu namanya salatul khauf. Salatul khauf ini bukan hanya dalam peperangan saja. ketika kita dalam keadaan genting, takut, kritikal. Bergerak saja ada kemungkinan ular ke harimau ke akan terkam kita. Sehingga kita diam saja. Ketika itu salatlah. Hanya satu rakaat. Walau bagaimanapun caranya. Namun salat tak boleh tinggal. Tinggal hancur. Tinggal salat Islam hancur, tombang, roboh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Tapi sebelum itu bagus juga kita sebut. Beberapa pengajaran yang dapat diambil dari ayat 102. Coba lihat halaman 201. Pertama, kebolehan menyandang senjata dalam salat khauf. Yang kedua, ayat ini menggambarkan betapa Islam mengutamakan salat secara berjamaah. Lihat, dalam perang pun berjamaah. Macam mana kita yang apabila kedengaran azan di rumah saja, padahal masjid dan surau dekat, sangat tidak wajar. Ini khas laki-laki dewasa, beza dengan perempuan. Yang ketiga, Allah meringankan bagi mereka yang merasa kesusahan karena hujan, karena sakit untuk tidak menyandang senjata ketika salat khauf. Bagaimana disebut dalam ayat tadi. Nah, ayat yang terakhir pula memberi isyarat. Bila kamu sedang tidak dalam kondisi takut, maka salatlah sebagaimana biasa. Ini ayatnya. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا اطمأن فإذا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ini ayat yang terakhir 103 surat an-nisa maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu ingatlah Allah waktu berdiri di waktu duduk di waktu berbaring kemudian apabila kamu telah merasa aman ini aman dah tak takut lagi maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa Maknanya buat macam biasa. Zuhur, Asar, Isya, empat rakaat. Maghrib, tiga rakaat. Subuh, dua rakaat. Dengan membaca ayat-ayat lazim agak panjang sedikit. Begitu juga tentang rukuknya, tidalnya sujud dengan tumak ninah. Itu maksudnya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi dua pengajaran yang dapat kita ambil dalam ayat ini. Rupanya ada satu ayat lagi ya, ayat 104. Kita ambil pengajaran dulu ayat 103. Pertama, Allah hendaklah kita ingat setiap saat Ketika berdiri ke ketika duduk ke ketika baring, itu maksudnya zikrullah. Ingat kepada Allah. Itu sebabnya ayat ini dikatakan: "Ingatlah kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Maknanya, ingat Allah senantiasa." Pengajaran yang kedua: Apabila kamu sudah tidak takut lagi. Buatlah salat seperti biasa. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Nah, adapun ayat terakhir untuk pagi ini ayat 104 apa kata Allah? Wala fi fibtirā'il qawm in takūnū ta'lamūna fa innahum ya'lamūna kamā ta'lamūn. وَتَرْجُونَ ayat ini memberi isyarat jangan takut melawan orang kafir jangan takut apa kata Allah janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka Maknanya, jangan takut kejar orang kafir, yaitu musuhmu itu. Jika kamu menderita kesakitan dalam peperangan, mereka juga mengalami kesulitan dan kesakitan bila kamu pancung atau kamu panah, sebagaimana kamu juga rasa sakit, mereka juga rasa sakit. Mengapa mesti takut dengan orang kafir? Cuma ada bezanya. Keberanian kamu karena mengharap reda Allah, bila mati dalam peperangan, kamu mati syahid, masuk syurga tanpa hisap, tapi bezanya mereka bila mati, neraka menunggu mereka. Itu maksudnya. Sedangkan kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi yang Maha bijaksana. Cantiknya bila faham ayat-ayat Quran sehingga menjadi mendarah mendaging dan akhirnya keluarlah dalam bentuk sikap. Mengapa mesti takut dengan orang kafir? Allah kata mereka itu musuh kita. Berhati-hati Kalau kita susah melawan mereka, mereka juga susah melawan kita. Cuma bezanya, kesusahan kita membawa kebahagiaan kelak di akhirat. Walaupun akhirnya nyawa kita hilang, kita dianggap mati syahid, masuk surga tanpa berhisap. Kesusahan mereka demi kesusahan mereka menambah-nambah azab untuk mereka di dalam neraka. Maksud ayat umat Islam diingatkan oleh Allah agar jangan lemah berhadapan dengan musuh karena mereka juga manusia seperti kamu malahan umat Islam mempunyai kelebihan yang tidak ada pada orang kafir yaitu menghadap mengharap keredaan Allah dan ganjaran syurga di akhirat kelak tapi orang kafir tidak makin jahat mereka. Makin berat azab yang bakal mereka terima di akhirat nanti. Oke, okay. satu jam genap kita bercakap tentang salatul Khauf. Berikut ini, ustadz akan jawab secara ringkas beberapa pertanyaan. Tiga pertanyaan saja, Pak Ustadz kata salah seorang jemaah. Sah atau batal salat kita bila kita tersalah dalam membaca surat Al-Fatihah? Jawaban Ustaz. Semua kita tahu membaca surat Al-Fatihah dalam salat adalah rukun sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih la salata lam yakra kitab. tidak sah salat orang yang tidak membaca surat al-fatihah nah sekarang pak ustaz sama ada kita ke atau kita sebagai makmum imam kita pula <tuh> tersalah membaca Surat Al-Fatihah. Jawaban Ustaz, ada kemungkinan salat kita sah, dan ada juga kemungkinan salat kita tidak sah. Bagaimana Pak Ustaz? Itu sebabnya para ulama fekah membagi Kesalahan itu kepada dua bahagian. Pertama, namanya lahan khafi. Lahan khafi, kesalahan yang ringan. Yang kedua, lahan jali, kesalahan yang berat, kesalahan yang nyata. Apa maksud? Lahan khafi kesalahan yang ringan <tong> Tolong ustaz beri contoh antara lain apabila kesalahan-kesalahan itu dalam menyebut huruf yang tidaklah sampai mengubah makna atau salah meletakkan harakat atau baris. Itu namanya lahan khafi. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Sepatutnya Rabbil. Alhamdulillahi Alamin. Sepatutnya Rabbil Alamin. Tidak membatalkan salat. sebab dia tergolong ke dalam lahan khafi. Sirat an'amta alaihim. Lalu zalnya itu tidak zal, tapi zai. Sirat Karena kita bukan orang Arab, ada kemungkinan terbaca. Tapi dia tidak membawa perubahan makna. Dia tergolong ke dalam lahan kafir. Salatnya sah. Kalau kita berimam sebagai makmum, salat kita sah. Apabila contoh-contoh salat maaf lahan jali Pak Ustaz yang boleh merubah makna antara lain iya karena budua iya karena stain iya ka iya ka ianya ada sabdu kepada engkau saja kami beribadat dan kepada engkau saja kami berdoa. Tetapi apabila dibaca tanpa sabdu, ia karena budua, ia karena stain, iyak, iyak. maknanya matahari, cahaya matahari. Bayangkan maknanya kepada cahaya matahari kami beribadat. Dan kepada cahaya matahari kami memohon. Ada unsur syirik. Batal salat. Sirat al an'amta alaihim. jalan orang-orang yang engkau telah beri mereka nikmat an'amta engkau lalu dibaca siratal ladzina an'amti alaihim an'amti bermakna engkau perempuan ayat itu memberi makna kita mendakwa Allah itu perempuan atau wanita atau siratal an'amtu alaihim yaitu jalan orang-orang yang aku beri mereka nikmat nah mendakwa kita pula yang telah memberi nikmat itu merubah makna salatnya batal demikian lebih kurang jawaban bahwa kesalahan dalam membaca surah khasnya al-fatihah terbagi dua. Ada lahan khafi, ada lahan jali. Lahan khafi, insya Allah tak ada masalah. Tapi nasihat Ustaz, kita mesti belajar terus untuk memperbaiki. Tapi salat tidak batal. Atau kita yang beriman, salat kita sah. Karena ia termasuk lahan khafi. Tapi lahan jali kena ulang balik salat. Wallahu alam. Pak Ustaz Saya tahu Hidayah itu terbagi dua Yang pertama dengan makna irsyad Penjelasan, bimbingan Al-bayanu wal-irsyad Yang kedua taufik Yaitu Buka hati seseorang sehingga menerima dan mengamalkan apa yang dia sudah tahu. Saya ingat, Ustadz pernah jelaskan bahwa Nabi boleh beri hidayah, tapi terbatas kepada hidayah yang pertama: memberi penjelasan dan bimbingan pada umat. Memberi penjelasan dan memberi bimbingan umat juga boleh dilakukan oleh Ustadz Ustaz. -Ustaz guru-guru, cekgu-cekgu kepada murid-muridnya. Ustaz yang memberi ceramah seperti ini juga dapat digolongkan telah memberi hidayah. Itu kami faham. Tapi hidayah yang kedua dengan makna taufik. Allah buka hati seseorang sehingga dia menerima dan mengamalkan dalam kehidupannya. Itu hanya dapat dilakukan oleh Allah kan kita Nabi Muhammad pun tidak ada kelebihan itu yaitu memberi taufik kedua, kan? Sebabnya Nabi Muhammad tak mampu menjadikan angkelnya Abu Lahab dan Abu Talib jadi Islam. Nabi Ibrahim tak mampu membuka hati bapaknya atau angkelnya Azhar yang juga kafir. Nabi Nuh tak mampu mengislamkan atau memberi hidayah dengan makna taufik pada anaknya Kanaan. Nabi Musa tak mampu memberi hidayah taufik kepada sepupunya Karun. Karena itu bukan tugas kita. Pertanyaan, bagaimana cara Pak Ustadz dan usaha kita untuk mendapat hidayah yang kedua bagus pertanyaannya caranya hendaklah banyak mendengar rajin eten kelas Insya Allah mempermudah untuk mendapat hidayah yang kedua Taufik daripada Allah seperti penjelasan kita tentang salatul khauf tadi. Yang masih belum tahu sebelum ini, sekarang jadi tahu. Bagi yang, bagi yang tidak suka salat kasar dalam safar, sekarang dah tahu bila tak buat salat kasar tergolong kufur nikmat. Dah kita akan buat kasar dalam musafir. Bila takut, boleh salat hanya satu rakaat. Boleh lakukan yang kedua, mesti ada kesungguhan sebab Allah berfirman pada ayat terakhir dari Surat Al-Ankabut, "Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan Kami, antara lain..." ikut majelis ilmu. Ini jalan Allah. Allah yang suruh. Apa kata Allah? Berjanji. Orang tersebut pasti kami akan beri hidayah kepada mereka. Maknanya kami akan beri taufik mereka. Yang jelas dalam menuntut ilmu mesti ikhlas. Kita ada sebut enam adab menuntut ilmu. Pertama, ikhlas. Yang kedua, dengar dengan tekun. Yang ketiga, faham. Yang keempat, amalkan. Jangan hanya sekedar teori, nih. Bagi yang selama ini menuntut ilmu, tapi sekedar ilmu, tapi tidak diamalkan, itu bermakna. Orang tersebut tidak ada adab dalam menuntut ilmu. Pertama, ikhlas. Yang kedua, dengar dengan tekun. Yang ketiga, faham. Yang keempat, amalkan. Maaf, yang keempat, ingat senantiasa. Ustaz ulang. Menurut Abdullah Al-Mubarak yang umurnya hanya 44 tahun, lahir 133 meninggal 177. Sezaman dengan Imam asy Cuma beliau lebih tua 17 tahun. Abdullah Al-Mubarak Kata beliau, "adab menuntut ilmu ada enam: pertama sekali, niat mesti ikhlas; yang kedua, dengar dengan tekun; yang ketiga, faham. Sudah faham, baru yang keempat, ingat selalu. Dalam minda kita, ingat apa yang kita sudah pelajari." Tak kiralah berapa yang boleh diingat-ingat. Baru yang kelima, amalkan. Sudah amalkan, sebar-sebarkan. Macam yang Ustaz lakukan sekarang ini. Adab-adab menuntut -adab ilmu sudah lengkap, insya Allah. Berapa banyak bapak-bapak dan ibu-ibu dah dengar, faham Amalkan. Sekedar tidak share pun, malas. Itu termasuk orang yang tidak beradab dalam menuntut ilmu. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Begitu cara untuk mendapat hidayah Allah jenis kedua. Banyak dengar, banyak belajar, banyak eten kelas, dan nampakkan kesungguhan. Lebih-lebih lagi bila dah berpindah ke tahun baru, sungguh-sungguh dan terakhir, betulkah, Pak Ustaz, manusia lahir dalam keadaan bodoh? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, pertanyaan ini: bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh memang betul. Sebab Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. Coba dengar baik-baik. Singkat saja. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna ta syai'a waja'nalakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Coba dengar baik-baik. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak punya ilmu sedikit pun. Lalu Allah jadikan untukmu telinga, pendengaran, mata untuk memandang, dan akal untuk berfikir. La tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Apa pengajaran ayat? Allah keluarkan kamu dari perut ibumu. Allah ya yang keluarkan bukan bidan. Bidan itu penyebab saja. Kalau Allah tak keluarkan, memang tak keluar. Wallahu <tuh> akhrajakum. Allah yang mengeluarkan kamu. Min butuni ummahatikum. Butun itu jamak dari batnun, perut. Allah yang keluarkan kamu dari rahim ibumu ummahatikum dalam keadaan macam mana la ta'lamu ta nasyai'a dalam keadaan kamu tidak punya ilmu sedikit pun sedikit pun tak ada ilmu itu maksudnya manusia lahir dalam keadaan bodoh tak ada ilmu kan bodoh jahil Cuma Allah yang Maha Pengasih, bekalkan untukmu pendengaran, penglihatan, dan akal. Itu semua nikmat Allah bagi supaya kamu bersyukur. Itu sebabnya ada telinga. Dengarlah nasihat-nasihat agama, dengarlah tafsir Al-Quran, dengarlah pelajaran akidah, dengarlah pelajaran fekah akhlak sirah Nabi. Dengar. Ada mata, lihatlah kebesaran Allah. Langit, bulan, bintang, matahari. Akal, fikirlah. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau bersyukur, nikmat telinga. Malas mendengar ceramah. Malas mendengar nasihat. Ada mata, tapi tidak melihat kebesaran Allah. Ada akal yang difikirnya dunia, 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 dunia. Wawasannya pendek, tidak panjang. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Cara untuk mengatasi kebodohan, gunakan telinga, gunakan mata, gunakan akal. Banyak berpikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Ingat ya, selasa esok kita cuti. Mula minggu ini kita belajar lima hari saja. Kita cuti selasa dan sabtu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه اجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يلاpad hari ini kami telah belajar. kewajiban salat dalam semua waktu, dalam semua keadaan. Apakah dalam keadaan aman atau dalam keadaan takut? Apakah dalam keadaan musafir atau dalam keadaan sakit? Hatta dalam peperangan. Ada cara-cara salat yang mesti dilakukan. Sebaiknya secara berjamaah pada hari ini ya Allah kami barulah mengetahui bahwa salatul khauf itu salat yang cukup dilakukan hanya satu rakaat dan tidak tertakluk bukan saja dalam bilangan tapi juga tidak tertakluk dengan syarat-syarat salat yang lain seperti biasa dengan penambahan ilmu ini ya Allah semakin nampak dan jelas bagi kami bahwa Islam itu agama yang mudah hanya sebahagian manusia saja yang suka memberatkan memberat agama. Padahal agama tidak memberatkan. Penyebabnya tidak lain adalah karena kejahilan. Malas mendengar penjelasan-penjelasan ilmu. Khasnya ilmu dari Quran dan Sunnah Nabi. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alina bi su'il khatimah. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan wa Ya Allah tambahlah kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang baik lagi diberkati. Terimalah segala amal-amal saleh kami. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan tolong hindarkan kami daripada mendapat su'ul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزه عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته